Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin kembali menggelar Lomba Burung Berkicau Wali Kota Cup nang ke-9. Sudah selawas 9 tahun Lomba Burung Berkicau rutin dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin dengan melibatkan puluhan komunitas burung di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin kembali menggelar Lomba Burung Berkicau Wali Kota Cup nang ke-9. Event ini merupakan salah satu rangkaian memeriahkan hari jadi Banjarmasin ke-497 tahun 2023. Pada pelaksanaan Lomba Burung Berkicau nang sudah ke-9 kali digelar tersebut, di tahun ini justru lebih meriah lantaran ribuan peserta nang mengikuti kada hanya berasal dari berbagai wilayah di Banjarmasin, namun juga dari luar daerah, bertempat di Screen House kantor DKP 3 Banjarmasin, Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Timur, besokan Minggu 29 Oktober 2023. Kepala DKP 3 Banjarmasin Yuliansa Effendi, Wetakoni Prima TV memadahkan, sudah selawas 9 tahun Lomba Burung Berkicau rutin dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin dengan melibatkan puluhan komunitas burung di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Walaupun pelaksanaannya tahun ini sedikit terlambat dari agenda tahun sebelumnya atau di September, namun di Oktober ini baru bisa dilaksanakan. Walaupun begitu, antusias pecinta burung berkicau ini untuk mengikuti lomba sangat tinggi. Hal ini terbukti lebih dari 1.500 peserta mengikuti lomba burung berkicau tersebut jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Yuliansa Effendi, ada 5 jenjang atau kategori yang diperlombakan, mulai dari lomba burung berkicau tingkat wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, wan jenjang lainnya. Jadi lomba burung berkicau yang ke-9 ini sebenarnya rangkaian dari hari jadi Kota Banjarmasin, tapi karena pada beberapa waktu lalu itu padat sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD, sehingga terjadi pergeseran. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini bisa kita laksanakan. Untuk pesertanya sendiri, Pak, berapa jumlahnya dan dari mana aja nih, kan jauh? Oh, kalau peserta, kalau tahun ini diperkirakan 1.500 lebih. Karena pada tahun kemarin itu 1.500 dari berbagai daerah. Jadi khususnya dari Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, juga bahkan sampai ke Pulau Jawa. Jadi event ini sebenarnya sudah nasional sebenarnya. Makanya kita juga khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian sendiri setiap tahunnya support terhadap kegiatan ini yang dilaksanakan oleh komunitas burung berkicau. Sementara itu, Inspektur Penilai Raja Wali Indonesia Hufron memadahkan, menjelang digelarnya lomba burung berkicau tersebut, pihak dewan juri sudah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Salah satunya juri-juri yang dihadirkan merupakan orang-orang yang telah memiliki jam terbang tinggi dalam lomba-lomba di tingkat nasional. Sedangkan dalam sistem penilaian dari lomba burung berkicau ini sangat teliti dalam melihat jenis burung nang diperlombakan, sehingga menimbulkan persaingan nang lebih ketat ke depannya wan menaikkan harga burung. Khususnya juga akan menambah banyak pencari bakat-bakat burung untuk event selanjutnya. Kejuaraan. Masih dua hitungan, Mas. Siap-siap. Kita sudah mempersiapkan beberapa bulan sebelumnya dalam gelaran ini. Siap-siap. Hitungan terakhir, Mas. Semua naik keluar. Mental, moral. Hitungan terakhir. Kami akan gerakan untuk mendukung kesuksesan pada semuanya ini, 2023 ini. Ya, itu mungkin. Untuk kategorinya sendiri, Pak. Kita kategori dalam arti pengambilan kejuaraan. Mas, jangan berteriak ya, Mas. Untuk jenis burung atau nantriak semuanya. Kategori kita saat ini adalah beberapa kelas. Ya. Murai Borneo, cucak hijau, murai Medan atau non gembung, lovebird, koning, dan cuma ya, tolong dari tim keamanan juga ya yang bekerja. Kita keluarkan semua dulu. Gimana lagi? Kalau kategori penilaian. Jadi kita kategori penilaian, kita tetap mengandalkan dan memprioritaskan kualitas kerja burung. Ya, tolong dibantu dikeluarin semuanya. Tidak melihat kondisi burung, tidak melihat sangkar, tetapi tetap melihat kerja burung. Semuanya, Mas. Kami akan menciptakan juara-juara di wali. Jadi lebih korup, siap, atur. Yang berkualitas, sehingga akan menimbulkan
untuk kedepannya persaingan yang lebih ketat dan menaikkan harga burung khususnya juga akan menambah banyak pencari bakat-bakat burung untuk di wali kota event selanjutnya. Dalam lomba burung berkicau, peserta akan memperebutkan hadiah door prize sebuah kendaraan uang duit puluhan juta rupiah.